Ya, halo teman-teman. Jadi gue baru sempat ngedraw hari ini. Gue agak sedikit terkejut karena ini adalah draw hari Jumat dan sekarang udah hari Selasa. Yang ternyata gue ngecek akun gue satu lagi, yaitu attachment dari ASM10 Branson, yaitu barrel terbarunya yang dia menembakkan dua peluru. Di tembakan pertamanya ternyata belum bisa didapatkan. Questnya belum terbuka. Yang gue bisa bilang secara otomatis ASM10 Red Shadow adalah skin legendary pay to win ASM10, paling tidak untuk saat ini. Oke, kita bahas skinnya teman-teman. Ini menurut gue emang keren banget dan gue suka sama iron sight-nya. Gue udah cobain iron sight-nya, ternyata enak banget dibandingkan dengan dua ASM legend yang gue punya. Yang glow frontline ataupun yang warna putih yang sempat gratis di CN kemarin, namanya apa sih lupa gue, atomic something, oh bukan, abyssal agent ya, abyssal agent sama sleek defense. Gue jauh lebih suka dengan iron sight dari si SM10 Red Shadow ini. Kalau dipakein camo, sebenarnya ada camo yang bagus banget buat Red Shadow ini, tapi sayangnya gue nggak punya camonya ya. Buat dipakai gold seperti ini, platinum seperti ini, diamond seperti ini, bagus banget tuh pakai red sprite, sumpah ini gokil. Pakai red sprite bener keren banget. Cuma sayangnya gue nggak punya di sini ya. Cocok banget kan warnanya sama-sama merah dan ada petir-petirnya. Ini kayak nge-enhance skin dari Red Shadow. Sebenarnya pakai ungu juga bagus, pakai yang biru juga bagus, enggak deh. Yang merah the best tetap. Attachment yang gue pakai seperti ini teman-teman, tapi mungkin kalau kalian nyari wallbang-wallbangan, gue saranin pakai FMJ. Entah kenapa tadi ASM10 gue main di Knockdown itu wallbangnya cuma masuk 10 damage, jadi FMJ mungkin jadi satu pilihan juga. Dan gue udah nggak pernah pakai laser. Dan buat no stock, kalau kalian lebih suka dengan ADS Mover Speed, mungkin kalian bisa ganti pakai YKM Light Stock. Ini pilihan yang bagus juga. Tapi kalau kalian pengen maju-maju terus, abis respawn maju-mati, respawn maju-mati, kalian better pakai no stock. Ada orang ya, respawn maju-mati, respawn maju-bunuh maksud gue, salah. Dan gue sebenarnya gak bisa berkata-kata teman-teman. Ini skin keren banget, Hidora Kai Shogun. Sumpah ini skin keren banget. Walaupun badannya gede, tapi kalau dari segi skinnya, ini gue suka banget. Ini keren banget, mengingatkan sama anime zaman gua kecil yaitu Ronin Warriors. Ya, anime tahun 1980-an. Dibandingin sama Hidora yang terakhir gua punya, Hidora the Boss, walaupun mungkin temanya sama-sama Jepangan, tapi ini jelas adalah skin yang bener-bener di enhance banget. Gua nggak tahu apakah dia muncul di komik karena gua udah lama nggak baca komiknya setelah Ghost ngebunuh Templar. Gua agak sakit hati sih sama Ghost. Enak coy. Gokil bro, 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 bro. Mati dong Bang Togusa. Kok pada imun? Tag main ya? Anjir. Mamam tuh purifier. Gak gitu dong, Hunter Killer Drone. Apa-apaan ini? Kok imun mulu sih? Tech 9 ya? Gak ada yang di dalam tuh. Jagain belakangnya aja.
anjing apa itu? Ih kagak kena-kena. Ayo bang, jangan sampai kita kalah. Mak kau standing, awak baru buka ini lantor, cuk, cuk. Mati. Kaget gue kira musuh. Aduh, SS. Cok, ini mesti dijagain belakangnya ini. Pone musuh di sini tadi. Tak lagi di depan nih, Bang. Ada, Bang, ada, Bang, kiri. Saya ada satu lagi. Iya, mati, mati, mati. Itu kenapa ada teman kita diem doang ini? Bang, kenapa diem doang, Bang? Ada musuh depan dia di diem doang anjir. Wah, ini enggak bisa nih, guys. Gila, ketrikap, cok. Cok, ketrikap, cok. Mampus kau. Alan meremehkan. Oh, lo, 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 mama, kau standing. Ambil satu dong, C-nya. Oke, apaan? Udah kok. Oke, B-nya yuk. Ayo, amor, amor. Oke, amor. C-nya, Bang. Tunggu dulu ya, rame, rame. Tiga-tiganya mati. Ya kalah gua tapi. Aduh, kita lose streak, guys.